Assalamualaikum. Apa khabar guys? Salam sejahtera. So hari ni guys, hari ni kau nak tahu wajah dekat mana? Okay, so hari ni adalah hari Rabu kan? Hari Rabu bersamaan dengan 1 hari bulan 9 tahun 2020. Jam sekarang menunjukkan pukul 3:45 minit petang. So wajah harap korang semua siap-siap belaka guys dekat luar sana kan. Jadi hari ni wajah nak pergi ke Kolam Puaka kan, ke Kolam Puaka, sebab sedia maklum korang akan tahu Kolam Puaka ni akan beroperasi pada 11 bulan 9 guys. So jadi video ni wajah nak membantu korang, wajah nak ambil lubuk-lubuk yang terbaru kat Kolam Puaka, sebab dengar dia ada tambahan pasu, tambahan pasu dengan tambahan kolom. Jadi sebelum nanti, jadi wajah nak tolong korang kan, jadi korang boleh hafal lah lubuk dia guys kan. Okay, tanpa membuang masa guys, wajah pun dah call Datuk, dia kata okay no problem kan. Jadi sebelum dia masuk air, jadi korang boleh nampak kolong ni guys eh. Jom. Okay, itu dia guys, nampak ujung ni Kolam Puaka. Ini kolam 3 kan. Sekarang kita keluar daripada kereta guys. Okay, wajah bawa korang yang ada rindu sangat kan. Itu dia. Dengar angin. Alhamdulillah. Ada orang kat dalam tu eh. Kenal orang tu. Jom guys, kita masuk. Jom. Okay, tu dia. Kita masuk. Nampak guys. Apa-apa kita. Apa-apa keselamatan tu guys. Scan dulu lah. Okay, cantik. Jom kita masuk. Oh, Siti tak ada guys. Siti tak ada. Siti tak ada kat sini. Oh, yang korang dah rindu sangat kat kolam ni kan. Oh, dia tengah tukar bumbu guys. Okay, sini biasalah cashier kan. Biasa cashier. Okay, yang wakjah akan bawa korang kat sebelah sini dulu. Pusing. Kat sana ada waklan. Okay, jadi korang boleh nampak ni guys. Boleh nampak ni. Okay, daripada sini nampak kolong dia, kolong keramat guys. Kat sini depan tu ada tambah pasu pula. Jadi korang tengok video ni betul-betul guys. Supaya korang tidak kecewa nanti. Pasu. Ada pasu besar guys. Nampak kat situ. Ni biasa meja dia orang lah. Jadi korang hafalkan tiang ni, korang amkan pasu ni guys. Nampak tu dia pasu guys. Kalau dapat membantu korang kan, tiap line ni korang tengok betul-betul. Tengoklah puas-puas yang main casting kat depan tu kan. Tu dia. Nampak satu tempat, satu tempat wajah bawa kat korang. Okay, nampak. Okay, nampak hotline. Sihat bang eh? Sihat? Alhamdulillah. Okay guys, kau buat kolong ni nampak. Depan-depan dia dah ada tambahan guys, pasu kat depan ni nampak. Korang tengok betul-betul benda ni. Jangan tak tengok. Jangan skip tau. Korang tengok betul-betul depan ni. Penambahan banyak pasu guys. Okay, yang sini biasa wajah lepak anak Aim. Bubuk sini kan. Kalau korang tengok, wajah biasa dengan anak Aim kat sini. Tu dia punya sangkar nampak. Sangkar dia. Dekat situ macam biasa. Ada kolong ke biasa. Ni ada tambahan guys. Nampak. Itu nampak. Moga dapat membantu korang guys. Kan? Tu dia. Tu nampak. Okay, kita pergi kat sini, kawasan tengah ni. Nampak? Otai pun dah buat catitan. Otai ni lagi smart pada korang guys, nampak? Dah ada satu catitan, champion ni. Jadi ini kat sini kau nampak guys, tengah tu. Kau tengok, dia main posisi yang kata apa, sangka macam biasa kat situ. Jadi korang hafal lah kolong-kolong ni guys. Nampak? Tengok kolong dia. Tengok betul-betul, tengok ulang-ulang guys. Kan? Sebab bila dia dah masukkan air, kau dah tak boleh nampak. Kan? Kita tengok. Nampak? Kat sini. Kita pergi kat sini. Nampak? Kau tengok. Okey.
So sana bahagian depan. Okey. Nampak pasu banyak. Maknanya kalau kau masuk ke puaka ni, kau dah tak payah risau mana lubuk, mana duduk, duduk je lah. No problem. Dengan dia main palu air semua. Betul tak bang? Betul. Ha, nampak otai cakap betul nampak. So kita tengok. Okey, tengok tiang ni. Kan. Kau tengok pada sini pula. Tu dia. Nampak ada longkang palu. Maknanya dia orang biasa main casting kat sini. Ada tambahan pasu. Kan, kau boleh nampak kat sini kan. Ha, ni bahagian belakang. Bahagian belakang dia kat sini kan. Tengok kan. Harap video ni sedikit sebanyak dapat membantu korang nanti guys. 11 hari bulan. Datuk dah simen lah semua. Cantik. Kan. Okay, itu tu kat belakang. Air surut guys. Air surut. Nampak tu. Itu pemandangan kat depan lah kan. Ini pemandangan daripada penjuru. Penjuru belakang guys. Okey, sekarang wajah bawa korang ke bahagian belakang sekali. Nampak pokok bakau ni. Nampak? Tu otai duduk itu. Okey, nampak tak? Okey, situ lubuk. Jangan skipkan video ni. Korang tengok lubuk ni. Kan, tengok lubuk ni betul-betul. Itu dia, nampak kan? Tengok hafal tiang ni. Tiang ni semua korang hafal. Kan, yang potong ni kan. Tengok tak tu. Situ ada pasu nampak. Bukan pasu, kolong. Depan tu ada lopak. Nampak tak? Tu dia. Tu dia. Sekarang awak jangan pergi bawa korang tengah-tengah. Kat belakang tapi tengah-tengah dia. Mana lubuk champion. Nampak guys. Okay, awak jangan berhenti kat sini. Nampak? Ada pasu. Sini main casting kat belakang ni. Kalau awak jawab je suka main kat kolong ni. Kan. Ni kolong ni. Kan. Tapi semua mana-mana tempat pun berantai lah. Kan. Puas hati lah. Ni. Petang ni dia orang masukkan air lah. Jadi sebelum masuk air kan. Jadi awak jawab boleh rakam untuk korang. Kan. Ingat ini bakang. Tak ada bumbung. Okey, tu dia. Jadi korang boleh aim. Betul-betul boleh tengok. Okey. Tu dia. Oh kan nampak. Ikan yang kena main kat sini lah. Biasa kaci main kat sini. Lubuk kaci biasa kat sini. Pasal ada longkang nampak. Dan longkang ni korang ingat. Dia ada lubang bawah tu. Ikan suka lepak tu. Tiger. Ataupun dia celah-celah tu. Ke tepi batu tu nampak. Batu tu kan tepi-tepi kan. Ada sandar badan dia kat tu kan. Nampak kan. Ni tempat masuk air. Dia orang seduk air pada belakang ni. Nampak? Nampak masuk air. Ni cip main sampan ada kat sini. Okay. So wajah akan pergi dekat kawasan surau. Korang tengok pemandangan daripada sana pula. Okay, ini penjuru belakang. Sebelah kiri main penjuru. Kan? So korang boleh nampak. Nampak? Otai dah masuk, dah tanda marking. Jadi Wak Jam bantu korang macam ni guys. Jadi korang boleh tengok benda ni. Korang boleh screenshot lah. Dia punya mana. Sebab ini dah finalize. Datuk semalam buat live. Dia dah buat finalize lah dekat FB dia kan. So jadi korang tengok supaya video ni dapat sebanyak sedikit membantu korang. Supaya korang tidak kumpau berdarah guys. Yang risau tu kumpau berdarah. Okay tengok kan. Okay ni nak sampai ke surau. Ni surau. Tandasan sebelah dia kan. Okey, kalau orang cakap lubuk kat surau, sini lah. Kolong ni lah. Kolong ni dengan tepi ni bila main kincai. Kat sini kan. Okey. Tengok gagak tu pun dia kan. Hello, Johnny. How are you? Okey. Kalau ada bawal, memang sebelah sini kan. Kalau bawal, dia akan datang sebelah sini. Di antara tengah-tengah tu kat kawasan sini kan. Bawal. Tapi sekarang perubahan ada lopak. Lopak dan ada penambahan pasu guys. Nampak tak?
Ah, tu nampak otai dia tenung lama nampak ah. Otai Kuala Puaka. Ah, jadi pandang korang kan kena ambil inisiatif lah. Jadi kalau diorang ni gasak kan, korang tak boleh marah. Sebab diorang study benda ni. Mana-mana kolam pun lah, dia ada lubuk-lubuk dia kan. Jadi ni Wajah cuba membantu korang kan, membantu korang. Ah, ingat kat sini. Ah, tu tadi surau. Surau kan. Ah, sekarang Wajah dah kat sini. Ah, dah lama korang rindu nak bunyi kincai, tapi kincai kat sebelah lah guys. Ah, pasu banyak, dia ada tambahan pasu mbak. Penambahan pasu. Ah, korang hafal guys, 2-3 kali tengok video ni. Screenshot tak apa. Jadi korang tahu. Oh, kincai kolam sebelah. Kolam 4. Ada yang dah rindu kat kincai ni. Tengok kat sini. Okey, yang biasa lagi kalau Wajah main. Wajah biasa main kat sini. Kolong tu biasa Wajah main. Kolong tu dengan dua. Ha, Azizi dia akan lepak kat situ lah. Bob biasa kat sini. Bob, kalau korang tengok video kan, Wajah ambil kabel kat sini, buat kan. Dia selalu kat tengah ni. Tengah ni korang boleh bottom guys. Baling je sampai dekat pasu tu. Mesti disambut insyaAllah. Kan. Ha, sini cantik. Kan. Nampak? Ada tambahan pasu depan ni kan. Ah, ni biasa Wajah main kat sini kalau korang tengok kan, nampak tak tu dia ada lopak dan sebagainya tu. Terbaik guys. Okey, kita pergi kat, nak pergi kawasan depan pula. Tu dia kolam 4. Itu dia guys, korang tengok betul-betul lubuk dia. Baik sebelah hari bulan korang tidak kecewa guys. Kan? Baik mendapat hasil yang lumayan insyaAllah. Okey. Ini kincai sebelah sini. Kincai sini, korang tengok tengah-tengah kincai laluan longkang tu kan, laluan longkang tu korang nampak tak? Laluan longkang tu ada penambahan kolong. Ah, biasa tak ada guys, kat situ tak ada tau. Ni ada tambahan kolong kat situ. Jadi korang tengok. Maknanya bila korang baling tu kan, dia arus tarik pergi tu. Oh lah mak, berderau lah. Wow. Naya lah ni Kuala Puaka. Betul-betul sengal lah. Nampak? Oh dia, penambahan. Okay, kita pergi kat kawasan depan guys. Okay, ini tempat dia orang letak stok ikan. Ha, stok-stok yang datang kat sini. No, dia masih buat kerja. Tukar bumbung sebagainya. Okey, ini kawasan kat sini guys. Ni kincai ni kan, kau nampak pemandangan dia. Ha, apalah betul-betul kan. Wajah hanya membantu korang lah. Pasal Wajah pun kadang-kadang kumpau juga. Ha, jadi kena percayalah faktor rezeki. Allah Ta'ala bagi. Di depan. Tu dia. Okey, ni kawan-kawan kau tengok pintu ni. Pintu tempat dia masuk ikan. Ha, kau tengok. Ha, biasa kan ada orang casting kat sini depan ni. Sempadan sini lah orang casting. Ha, sini nampak. Sebab apa ini? Ini dipanggil tiga penjuru kan. Kolong tiga penjuru. Kan. Kolong ni tiga penjuru ni pun champion juga. Kan. Sebab dia bertembung kan. Sini dengan sana. Tapi kalau dia shoot masuk bawah tu selamat. Okey. Ha, yang tadi yang Wajah tunjuk tadi yang ujung tu. Yang sebelah sana, Wajah dekat sana kan. Ha, yang tu panggil kolong hantu, yang besar sikit tu kan. Ha, belakang ni kolong hantu kan. Kolong hantu. Ha, tu. Nampak? Ha, yang besar tu, tu kolong hantu dia panggil. Wajah tu dengan korang, kolong Puaka kat mana. Ha, ni dia orang tengah ni. Wajah tengah repair. Nampak? Repair. Okey. Ada tambahan. Hello bos. Ada baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ya saya dan. Okey, sekarang nampak tak kat sini kan? Okey, yang itu dipanggil kolong Puaka. Kau nampak tak hujung tu? Ha, yang Wajah mula-mula kalau kau tengok video-video Wajah, Wajah suka main kat sini ah. Yang tu kolong Puaka. Nampak. Lepas tu ada tambahan pasu buat kat situ. Satu, dua. Pasu. Kan. Pasu kat tengah ni guys, nampak tak? Dia tambahan kolong kat situ. Tu kolong baru tu. Pasu kat ujung sana yang baru.
Nampak? Pun ada orang tegur aku kan. Abang tu. Okey, sekarang dah sampai. Wajah nak balik ke Malaysia balik kan. Jadi korang tengoklah video ni. Korang boleh share kan. Jangan korang tengok sendiri-sendiri guys. Kan? Okey, tu dia. Okey, jom kita kembali kepada Malaysia. Dekat di mana city akan berada. Yang mana dah rindu nak tengok city kan. City Aida. This are you. Okey. Nampak? Depan ni. Depan ni ada kolong. Dia ada lopak. Lopak kan, lopak. Lopak mak. Tu dia. Kan? Situ ada kolong depan. Depan je kolong dia. Kan? Nak aim, dia akan duduk kat abang banyak lagi dulu. Nak aim. Okay. Okay guys. Dah sampai kat city. Akhir. Mahka berakhir lah. Wajah ambil sharing kat korang. Kan? Ulang puaka punya penangan. Tu dia. Okay guys. Okay guys. Jadi itulah saja dulu video yang Wak Jah nak sharing dengan korang tentang kolong-kolong dan spot-spot ikan yang terbaru dekat kolam puaka guys untuk korang. So jadi 11 hari bulan ni dia akan opening. So bila korang tengok video ni sebanyak sedikit dapat membantu korang lah kan. Yang mana newbie atau pemula yang tak pernah datang lagi kat kolam puaka ni, sekurang-kurangnya bila korang tengok video ni korang akan tahu spot-spot dia. Jadi korang tak mati kutu guys kan. Jadi bila kau dah usaha, okey, tawakal. Itu rezeki tu pulang pada Allah Ta'ala. Tapi sekurang-kurangnya kau dah tahu kat mana kau nak cari ikan kan. Sebab cukup lumayan guys. Cukup lumayan. Hadiah dia tawarkan berjumlah lebih kurang 33K ya kan. Untuk sebab apa, setiap ekor ikan akan dibayar. Akan dibayar kan. Sado dapat 100-100. Dapat merong. Merah merong RM5. Merah RM2. Yang lain-lain ikan RM10. Kau tengok lah. Dapat ikan dia bayar duit RM10. Ni kolam gila ni. Lagi owner dia tak makan ubat kan. Anaknya kan. Okay. Jadi sekurang-kurangnya video ni membantulah korang kan. Jadi korang janganlah tengok sorang-sorang kan. Korang ambil video Wak Jah ni. Korang share kat kawan-kawan yang lain kan. Jadi sama-sama lah gasak. Jadi kita cuma usaha kan. Jadi kita kena percaya faktor rezeki ni yang Allah Ta'ala tentukan. Walaupun kita hebat mana mancing, kalau Allah kata tak ada, tak ada lah kan. Okay. Jadi Wak Jah harap dapat, korang dapat sharing lah video ni untuk kawan-kawan yang lain. Okay. So opening dia 11 hari bulan 9 guys. 11 hari bulan 9. Dan insya Allah mungkin 10 hari bulan 9 tu Wak Jah akan datang kat kolam ni. Sebab Datuk jemput. Dia ada, kata tak silap Wak Jah, ada artis dan sebagainya. Dia orang nak opening testing. Testing 10 hari 9 maknanya hari Jumaat lah. 11 tu hari Sabtu kan. Jadi Wak Jah Datuk jemput kan. Jadi insyaAllah mungkin korang ada lagi video lah guys kan. Jadi itu saja guys daripada Wak Jah. Wak Jah harap korang semua terhibur dan korang-korang dapat satu informasi daripada video yang Wak Jah share dengan ni. Okay. Akhir kata daripada Wak Jah, jagalah kesihatan baik-baik guys. Kita jumpa nanti 11 hari bulan 9. Okay. Akhirnya. Korang dah tentu lama tak dengar kan. You are the champion.
satu impian. Ini kolam bangsawan, bukan untuk hartawan. Kalau ikan tak makan, sama-sama sampai sawan. Tanah kembung sarin, udanglah ku beli. Harga mahal nak mati, demi satu mobil. Mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. Satu, dua, tiga, buat untuk akhir kata. Bakal lemang tu biasa, untuk kita semua. Bangun kumpul berdarah, dekat kolam puaka. Mohon maaf dan silap untuk anda semua. Champion.